Sayang, makasih juga ya. Kamu tetap setia ada di samping aku selama aku koma. Dan makasih juga atas doa-doa yang kamu panjatkan selama aku koma. Ya, buku zikir punya kamu kan sayang? Itu kan punya Gia. Pasti Gia yang tinggalin buku itu di tangan Herati. Ya, aku punya kabar baik buat kamu. Hati sekarang udah sembuh. Jadi kamu bisa berhenti berdoa. Saya mau minta tolong sama kamu. Tolong jangan kasih tahu Hati soal pernikahan kamu sama dia. Gimana kalau kita lanjut pembicaraan tentang rencana pernikahan kita?